Dalam rangka Porseni Cam Petang digelar jalan santai, kegiatan yang mengambil start di depan kantor camat Petang tersebut melibatkan siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA sekecamatan Petang. Jalan santai diharapkan mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Jalan santai yang mengambil start di kantor camat Petang ini dilepas oleh camat Petang. Selanjutnya, para peserta berjalan melintasi rute dengan jarak kurang lebih 3 km. Menurut camat Petang, Ida Bagus Nata Manuaba, selain dalam rangka Porseni Cam, kegiatan ini dirangkaikan dengan peringatan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-73. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari bidang olahraga, lomba bidang seni dan budaya. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap visi misi Kabupaten Bandung yang fokus terhadap pelestarian seni dan budaya. Selain itu, Porseni Cam dapat menggali potensi-potensi yang ada, khususnya di Kecamatan Petang, serta mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kedepan kegiatan ini diharapkan bisa digelar secara berkelanjutan. Adapun kegiatan itu adalah kaitannya dengan keadaan kita di Desa Petang yang bernuansa pariwisata budaya. Potensi-potensi pertama yang ada adalah terutama potensi olahraga. Karena dalam olahraga itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Juga kita mendukung program pemerintah yang namanya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Yang terlibat dalam hal ini semua komponen desa. Komponen desa dari masyarakat desa, di desa juga dari masing-masing banjar, itu semuanya ikut. Harapan saya ke depan ini adalah keberlanjutan. Semua yang kita lakukan keberlanjutan dan suatu peningkatan yang kita harapkan. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Desa Petang, Iwayan Suryantara, sangat mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menggali potensi desa yang dimiliki. Hal ini dinilainya sangat positif dalam pengembangan Kecamatan Petang ke depan. Dukungan pemerintah Kabupaten Bandung juga sangat besar dalam kegiatan ini yang sesuai dengan komitmen Kabupaten Bandung terhadap pengembangan potensi desa, termasuk pelestarian seni, adat, dan budaya. Kami sebagai masyarakat Petang itu sangat memberikan apresiasi yang setingginya kepada Kecamatan Petang. Bagaimana kita dalam mengisi kemerdekaan ini betul-betul memiliki suatu semangat kebersamaan yang kuat, sehingga dari kebersamaan itu akan kita dapat membangun wilayah kita, dapat membangun Kecamatan Petang untuk menjadikan yang lebih baik. Salah satu panitia pelaksana Porseni Cam, Sudarma Haryawan, mengatakan, dalam Porseni Cam kali ini berbagai kegiatan dilaksanakan seperti turnamen sepak bola, tarik tambang ibu-ibu PKK, jalan santai, lomba menjejahitan, dan lomba busana adat Kepura. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menggali potensi desa serta bentuk sinergi dengan pemerintah Kabupaten Bandung. Nah, tujuan daripada kegiatan Porseni Cam ini adalah tentu secara umum ingin membangkitkan dan menggali potensi-potensi yang ada di Kecamatan Petang. Kegiatan ini tentu atas dukungan Bapak Bupati berkolaborasi menggali partisipasi publik bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat Petang, sehingga target untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petang betul-betul bisa diwujudkan. Dari hasil seleksi lomba ini nantinya diharapkan terpilih wakil Kecamatan Petang untuk mengikuti lomba di tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan juga diisi dengan pengundian kupon dengan hadiah utama sebuah mesin cuci dan sepeda gunung, serta berbagai hadiah hiburan. Bayu di Bali.